update KPM satu. Kronologi yang setahu yang bisa kami sampaikan, kami dapatkan melalui informasi beberapa keluarga dari Pak Ibu bahwa ada semacam acara keluarga hari ini yang dihadiri oleh Bapak Nur Salim. Bapak Nur Salim itu alamatnya di Krakitan, Salam Magelang, mengajak putra putrinya berjumlah 3 orang. Nah, putra putrinya itu semua warga Tempel, Kabupaten Sleman, serta dengan anak-anak mereka sejumlah 4 orang. Itu bersama-sama dengan kurang lebih 17 orang anggota keluarga, ada acara keluarga di Pantai Dua Cemara, Sandar Kabupaten Bantul. Kurang lebih pukul 5, sebagaimana kita ketahui yang telah dilaporkan, kurang lebih pukul 9, sedang sebagian anggota keluarga sedang bermain-main sepak bola di tepi pantai, tiba-tiba ada besar dan mereka terseret ombak dan diketemukan 2 orang sebagaimana yang sudah dilaporkan. Saat ini Mbak Ulil dan Mas Nur, jenazah sudah sampai di rumah kita masing-masing, sudah kita rawat, mandikan, kafani, dan insya Allah setelah disolatkan nanti akan dikebumikan atas permintaan kerabatnya di Krakitan Magelang. Kemudian 5 keluarga yang lain, anaknya Ibu Ulil dan satu lagi yang kita ketahui, itu masih dalam pencarian oleh tim SAR daerah Semenanjung Jakarta atau di Kabupaten Bantul, dan kami pun dari Kecamatan Tempel serta Polsek Tempel serta perangkat desa Mondorejo juga memantau, mengirim tim ke TKP di Sandian untuk memantau pencarian, dan kita juga sudah siapkan ambulan apabila nanti sewaktu-waktu diketemukan dan sudah di cek seperlunya secara kesehatan, nanti segera kita bawa pulang dan kita segera kita rawat dengan sebaik-baik. Saya mohon doa dan bantuan dari teman-teman serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mulai dari pencarian, mulai dari perawatan, mulai dari pengangkut jenazah sampai di rumah dan perawatan.